Para petani di Trenggalek menggelar tradisi adat nyadran atau lempar kepala kerbau ke dalam sebuah dam untuk diperbutkan masyarakat. Ritual tersebut wujud syukur atas jasa Menak Sopal yang berhasil membangun waduk untuk mengairi ratusan hektar area pertanian. Upacara tradisi adat nyadran digelar para petani di kawasan Dam Bagong, Kelurahan Ngantru, Trenggalek. Sebelum prosesi pelemparan ke dalam Dam Bagong, potongan kepala kerbau terlebih dahulu diarak keliling kampung menuju makam sesepuh Trenggalek, Ki Ageng Menak Sopal. Setelah itu dilanjutkan dengan ziarah makam dan diteruskan prosesi pelemparan kepala kerbau serta aneka tulang dan kulit kerbau ke dalam Dam Bagong. Sejumlah warga yang telah menunggu di bawah dam langsung menceburkan diri untuk berebut mencari potongan kepala kerbau. Upacara adat ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus mengenang jasa Ki Ageng Menak Sopal yang telah membangun Dam Bagong sehingga dapat mengairi ratusan hektar area persawahan. Ini sedekahnya para petani yang bersyukur karena Dam Bagong selalu mengairi sawah mereka. Dan yang seru ya biasanya setelah dilempar itu kepala kerbau dan lain-lain, kemudian masyarakat berlomba-lomba mengambil di dam ini. Nah, ini jadi atraksi yang menarik juga untuk dalam tanda kutip ya, untuk pariwisata ya.